Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cusipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cusipa tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan tentu saja di IGS yang saat ini tengah beredar. Di situ pun sangat begitu jelas dikatakan ketika Rival Hadi tengah melakukan live streaming di Instagramnya, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk yang terjadi terhadap handphone milik dari Rival Hadi. Nah, sahabat Mimin, namun tentu saja sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, sahabat Mimin, saat Rival Hadi tengah melakukan live streaming di Instagramnya, di situ pun terjadi kekocakan antara Rival dan juga Prilly ya guys. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu berbeda ketika hal tersebut terjadi. Tiba-tiba saja handphone dari Rival Hadi pun berbunyi dan ternyata Cut Sipa tengah menelpon Rival Hadi hingga para tim dan juga kru yang lainnya pun langsung saja memanggil Rival Hadi dan memberitahu bahwasanya Cut Sipa menelpon. Nah, tentu saja dengan hal tersebut langsung trending di sosial media khususnya di IGS yang dimana di situ mengatakan bahwasanya ternyata ada sesuatu di antara Rival dan juga Cut Sipa, ungkap dari para fans. Nah, tentunya doakan saja yang terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa, bahkan bagi Rival Hadi. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.